Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahdarana fi majlisi ilmih وفي حلقة ذكره وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل خلقه وأكرم عباده وإمام أنبيائه ورسله حبيبه ونبيه ورسوله وخليله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وَتُبَّعِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ لِقَائِهِ أَمَّا بَعْدْ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم الحديث Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, keluarga besar majelis ta'lim, majelis zikir, majelis salawat, majelis doa, majelis maulid, miftahur rahmah. Dan juga para tamu, para pencahari ilmu Allah yang ikut hadir dalam majelis yang agung ini dari berbagai daerah dan yang ikut menyimak melalui audio video streaming Asyifa TV, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam penjagaan Allah, selalu ada dalam kasih sayangnya Allah, selalu ada dalam petunjuknya Allah dan pertolongannya, selalu ada dalam barokah Allah, selalu ada dalam nikmatnya Allah, selalu ada dalam segala kebaikan dan anugerah dari Allah, selalu ada dalam ampunan Allah. Pertama-tama Buya menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon dimaafkan oleh semuanya
segala kesalahan, kekhilafan, segala kezoliman Buya dan keluarga selama ini. Memaafkan semua, menghalalkan semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan sebaliknya, andai kata ada di antara saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada yang punya kesalahan kepada Buya, maka Buya menyatakan memaafkannya dan juga menghalalkannya. Yang kedua, Buya ikut bahagia dengan acara yang mulia ini, acara halal bihalal, acara silaturahmi, dan acara pengajian Majelis Ta'lim Miftahur Rahmah. Yang mudah-mudahan dengan acara ini segala kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan acara ini segala hajat-hajat kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita permohonkan kepada Allah, segala keinginan yang baik di sisi Allah bagi urusan dunia kita, akhirat kita, semoga dikabul oleh Allah. Dan segala amal soleh yang pernah dilakukan, terkhusus yang pernah dilakukan di bulan Ramadan, bukan cuma Ramadan yang dekat, tapi semua Ramadan yang pernah kita lalui dan juga di semua kehidupan kita sampai saat ini, semoga diterima oleh Allah. Kekurangan-kekurangannya semoga ditambali oleh Allah. Dan semoga kita semua dikembalikan lagi oleh Allah kepada kesucian, sesuci-sucinya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Juga semoga kita dipanjangkan umur dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan di antara kita ada yang dikasih ujian oleh Allah, yang mana bagi orang yang beriman dikasih ujian itu merupakan nikmat. Bagi orang yang beriman itu segalanya jadi nikmat. Dikasih nikmat ya nikmat, dikasih musibah juga jadi nikmat. Dikasih kelancaran, kegampangan, nikmat. Dikasih kesulitan juga jadi nikmat. Dikasih sehat, nikmat. Dikasih sakit juga jadi nikmat. Dikasih hidup, nikmat. Dikasih mati pun juga jadi nikmat. Itulah keberuntungan yang Allah khusus berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Semuanya ada janji Allah. Dikasih banyak rizki, banyak harta, jadi nikmat. Dikasih fakir juga jadi nikmat. Pokoknya segala situasi, kondisi hamba-hamba Allah yang beriman selalu disediakan nikmat oleh Allah. Allah, itu yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman dikasih nikmat itu,
kan, itu hakikatnya adalah azab. Dikasih musibah kan menjadi kuadrat. Dan dikasih sehat kan hakikatnya azab. Dikasih sakit jadi kuadrat kan azabnya. Dikasih bahagia hakikatnya azab. Dikasih sedih kan menjadi kuadrat. Dikasih hidup hakikatnya azab. Dikasih mati menjadi kuadrat. Kuadratnya juga bukan kuadrat jadi dua kali lipat, tiga kali lipat, bisa berjuta-juta kali lipat. Allah, orang yang tidak beriman itu seperti itu. Maka kita dikasih tahu oleh Allah, oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada hakikat, agar kita tidak terkecoh oleh fatamorgana. Karena banyak nikmat itu fatamorgana, banyak rizki itu fatamorgana, sehat, panjang umur, kan? Bahagia, banyak rizki, tapi fatamorgana. Artinya hakikatnya itu azab. Ya. Allah memberikan nikmat dan banyak nikmat bagi orang yang tidak beriman hanya untuk supaya lebih berat siksaannya nanti. Allah kasih umur, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, gitu kan? Kemuliaan secara duniawi di dunia ini, kecerdasan, kekuatan, kekuasaan, hanya untuk supaya siksaannya berlipat-lipat. Ini yang disebut dengan nikmat fatamorgana. Allah. Maka dalam beberapa ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menasehati kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya menasehati kepada kita agar kita tidak terkecoh oleh warna-warni kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Sehingga di dalam hadis dinyatakan bahwa dunia ini tidak berharga di sisi Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang dari mulai diciptakan sampai disirnakan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang kecuali dunia. Sekali lagi, tidak ada ciptaan Allah yang oleh Allah dari mulai diciptakan sampai disirnakan tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang kecuali dunia. Dunia itu diciptakan oleh Allah dari mulai diciptakan sampai disirnakan tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, tidak dipandang dengan pandangan cinta. Amin. Allah. Maka dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata dunia ini ada nilainya, umpamanya hanya senilai
sebelah dari sayap nyamuk umpamanya, maka Allah tidak akan mungkin memberi minum kepada orang-orang yang kafir walaupun seteguk, kalau memang berharga. Justru karena dunia ini tidak berharga, Allah limpahkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka gak usah nyirik ketika yang lain tidak beriman, malah duitnya banyak, saya aduh makan aja kok susah. Jangan nyirik. Ketahuilah bahwa dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Andai kata ada nilai, kafir tidak akan dikasih seteguk pun. Ya, kenapa kafir dikasih banyak? Justru karena Anda ada nilai sampah. Yang berharga itu apa? Iman. Yang berharga itu apa? Ilmu. Ilmu Allah. Yang berharga itu apa? Amal soleh. Yang berharga itu apa? Dakwah, ta'lim, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Makanya kita harus berjuang terus mengisi hidup kita dengan tiga perkara. Satu, dengan terus tidak berhenti mencari ilmu, memasukkan ilmu-ilmu Allah dari ulama kepada hati kita, lalu dikunci, jangan dikeluarkan lagi. Yang kedua, kita harus berjuang terus siang dan malam mengamalkan ilmu. Apa yang sudah diketahui oleh kita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-guru kita, para ulama-ulama Allah, yang harus kita lakukan, lakukan. Godaannya, aduh saya sulit, berat melakukannya, paksakan. Saya ngantuk, cikopian, kan? Kasih kopi itu. Pokoknya usahakan terus. Yang sunnahnya setelah yang fardu, lakukan. Sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya, kan? Sholat duhanya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, lakukan oleh kita. Usahakan, lakukan. Harus diperjuangkan. Saumnya setelah yang fardu, yang sunnah, ayo usahakan belajar puasa. Dan awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Senin, Kemis, atau puasa Nabi Daud dan sebagainya. Dan membaca Quran, paksakan hari-hari kita ada membaca Quran. Paksakan. Sekarang kan Quran itu sudah bisa ditaruh di HP. Ya, kitab ditaruh di HP, tafsir ditaruh di HP. Ya, Buya kalau mutolaah kitab, mutolaah tafsir, baca kitab-kitab, kan? Di HP aja, taruh di HP, lihat itu. Dan kayak ini nih, kan? Begini, lihat, baca, gitu kan? Kalau belum hafal, yang sudah hafal juga melihat Quran itu dapat pahala. Memegangnya dengan cinta, dengan mengagungkan, dapat pahala. Dan jangankan Al-Quran, ilmu Allah walaupun bukan Quran, walaupun ilmu alatnya, tapi diniatkan kita kan untuk mengkaji Quran dan Sunnah. Padahal ini ilmu nahu, kalau niatnya seperti itu,
itu menjadi ibadah sesuai dengan niat kita. Buya teringat salah satu ulama kita yang masyhur karomahnya, Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu taala anhu. Beliau bepergian kemana saja selalu nyelip di sakunya, di dadanya, kadang jurumiyah, kadang barzanji. Beliau waliullah, ulama, kan? Masya Allah, di dadanya penuh dengan ilmu. Beliau kalau diskusi dengan para ulama, kalau menyatakan dalil-dalil itu, kan? Beliau katakan bukan cuma mengatakan dalilnya saja, tapi dengan kitabnya, cetakannya, halamannya, jajarannya. Itu Ama Eyang Rende, keistimewaan Ama Eyang Rende seperti itu. Nah, ini jawabannya, kata Imam Anu, Syekh Anu dalam kitab Anu, kan? Halaman sekian, jajaran sekian. Pernah Ama Eyang Rende tuh, beliau mengikuti diskusinya Mama Junaidi. Mama Junaidi itu mudarris, pengajar di Masjidil Haram dulu, yang dari Garut asalnya. Ya, Mama Junaidi. Mama Junaidi di Masjid Nabawi pernah diskusi dengan salah seorang ulama dari Beirut, ulama besar. Diskusi membahas berbagai masalah yang sulit. Masalah kalau di zaman sekarang, masalah kekinian lah gitu kan. Yang dibutuhkan menguras pikiran, ijtihad, kan? Saat itu ya, yang maju ke depan adalah ulama Indonesia, Mama Junaidi, dan ulama dari Beirut saat itu. Para ulama dari berbagai negara dan ikut hadir. Ini di Masjid Nabawi terjadi. Begitu pula Ama Eyang Rende hadir saat itu. Ya, tapi bedanya Mama Eyang Rende itu ya, tidak kelihatan oleh yang lain. Kalau yang lain madep kepada yang sedang diskusi, Ama Rende begini duduknya. Di belakang yang lagi diskusi itu. Di belakang ini. Ya. Satu minggu kitab disediakan, disewa satu kamar. Satu minggu diskusinya. Siang malam. Ya. Siang malam, istirahatnya sebentar, istirahat sebentar. Allah. Sampai kepada satu masalah yang tidak bisa putus. Di antara dua ulama berdiskusi, ya, subhanallah, mengutarakan pendapatnya dengan semua alat ijtihadnya masing-masing. Kitab-kitabnya dihafal semua. Ya. Qawal-qawal ulama, Quran, hadis dan sebagainya sudah jelas. Ya. Ini dua ulama besar. Enggak tuntas sampai seminggu, tuh kan? Terakhir tuntasnya itu sama Mama Eyang Rende. Ini yang cerita Mbah Mansur. Mbah Mansur Pleret, muridnya Eyang Rende, dan Mbah Mansur termasuk yang ikut hadir saat itu. Mbah Mansur menyatakan mulai terpikat ingin bisa ngaji itu, katanya, gitu kan? Pas waktu itu. Waktu di Madinah itu, ya. Mbah Mansur cerita ke apa, dan lalu putusnya Mama Eyang Rende. Semuanya ulama yang hadir tidak tahu bahwa ini munadharah sudah pindah kepada hukum jidal. Semuanya tidak tahu. Ya.
kalau tidak diputuskan oleh Mama Eyang Rende saat itu. Mama Eyang Rende sedang beliau membelakangi terakhir, ya, lalu berbalik. Lalu Mbak Rende loncat ke tengah-tengah yang lagi diskusi. Sambil begini katanya, jongkok begini. Bas, kata Mbak Rende, bas, istahi hadza Rasulullah. Sudah, kan? Kamu harus malu. Ini Rasulullah katanya. Kan ini di hadapan makom Nabi. Di Masjid Nabawi diskusinya. Nah, lalu Amak Yang Rene menyuruh kepada seorang khadim pelayan saat itu, khad, kitab anu ambil oleh kamu, buka halaman sekian, lihat jajaran sekian, tahun sekian masalah ini udah berembuk dan diputuskan oleh para ulama sampai dengan tahunnya. Disebutkan, udah diputuskan oleh ulama jawabannya, ambil. Diambillah kitab itu, sewaan kitab itu yang satu kamar itu, pas dibuka dengan jajarannya pas, barulah putus permasalahan, kan, selesai diskusi. Tapi Amak Eyang Rende itu kemana-mana bawa kitab, kadang-kadang sampai jurumiah di dadanya. Jurumiah di dada. Allah. Amak Rende pernah bilang ke Amak, ke Mbah Mansur, "Kiai, ya, init-initan muntara mawa kitab surna teh. Ya, doraka, Kiai." Ya. Surna teh. Doraka. Sampai disebut doraka muridnya yaitu Mbah Mansur. Jadi kalau kemana-mana bawa kitab. Kalau sekarang kan kitabnya bisa masuk ke sini. Kita bawa HP, bawa apa? Bawa kitab, bawa tafsir, gitu kan? Bawa hadis, bawa sini aja. Namun kalau kita mau memindahkan ke HP ini, kitabnya harus lolos sensor dulu. Kenapa? Karena sekarang banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dikotori, diacak-acak, kan? Dikurangi, dilebihkan oleh pihak Wahabi, oleh kaum Wahabi. Karena Wahabi mendominasi percetakan. Hatta di Beirut, di Mesir, di sana, di sini. Sehingga para ulama ahli sunnah wal jamaah sekarang membuat cetakan baru. Mengambil dari kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu yang masih ada di pesantren-pesantren. Cetak ulang. Makanya kalau mau kitab-kitab yang bagus daripada kitab para ulama, harus melalui, ya, melalui ulama yang terpercaya. Dan alhamdulillah, ulama ahli sunnah wal jamaah sekarang termasuk majelis muwasalah baina ulama'il muslimin ini sedang mengupayakan ini, ya, sedang mengupayakan ini. Alhamdulillah Buya mendapatkan banyak kitab-kitab yang kitab-kitab ini sesuai dengan kitab-kitab ulama terdahulu. Karena Wahabi kan tahun 1800-an gitu kan. Nah, yang sebelum itu kitab-kitab para ulama di berbagai pesantren yang tua masih ada. Sebelum adanya gitu kan perusakan. Masih ada. Termasuk di kita, dan masih ada, alhamdulillah. Allah, sudah, ini yang kedua. Jadi yang pertama
perjuangkan apa? Mencari ilmu, terus mencari ilmu. Ketahuilah, tidak ada amalan yang paling utama pahalanya, derajatnya yang paling utama kecuali duduk di majelis ilmu. Maka beruntung yang pesantren bisa bertahun-tahun bersama ulama di pesantren. Dan keberuntungan yang kedua adalah yang ikut majelis ta'lim. Dan dalam 7 hari ada 2 kali, ada 3 kali, minimal 1 kali. Kan? Nah, yang ketiga ada yang bulanan. Dan yang keempat ada yang tahunan. Ngajinya pas maulidan, pas ya, peringatan Isra Mi'raj gitu kan, ada pengajian. Atau ya kadang-kadang kalau ada yang kawinan, ada yang khitanan, lalu di sana ada pengajian baru ngaji. Selain itu enggak pernah ngaji. Ya, masih untung, masih untung. Tapi semakin jarang kita hadir di majelis ilmu, akan semakin lambat di dalam pengenalan kepada Allah dan kepada cara-cara ibadah kepada Allah. Akan semakin lambat. Dan rawan sesat. Dan rawan tidak diterima amalnya. Kenapa rawan sesat? Karena tidak berilmu. Kenapa rawan tidak diterima amalnya? Karena tidak berilmu. Kadang ada yang getol ibadahnya, tapi dasar ilmunya kurang, sehingga ada kekosongan, ada kebodohan daripada keilmuannya dalam amal tersebut. Pada akhirnya jadi tidak diterima amalnya, kan? Nah, ini rawan ini. Allah, Allah, Allah. Masalah kecil aja. Kemarin di Jelegong, di tempat Buya dilahirkan, kan? Buya ke sana. Salah satu dari kakak Buya ya, cerita bahwa beliau mengqadha sholat selama 1 bulan katanya. Yang perempuan, kakak yang perempuan. Kenapa? Ini rambut pakai apa, henna. Henna rambut, kan? Pakai henna rambut. Ah, yang merah itu kan? Ini yang henna rambut ini ada yang muntah. Naon muntah teh? Luntur, luntur. Setiap wudu, setiap mandi besar, ini luntur. Kalau luntur, otomatis air yang dipakai wudhu pas usapan rambut ini dan air yang dipakai mandi besar kalau sudah junub dan sebagainya atau bersuci dari head umpamanya, toh begitu mandi ini kan bercampur dengan apa airnya? Dengan henna, jadi bercampur merah, kumuk kena merah, dan ini hilangnya, bersihnya itu hilangnya itu lama katanya, sampai 1 bulan baru hilang beneran. Tuh, terus sudah digosok, dibersihin pakai sampo berulang-ulang, merah lagi, merah lagi. Kalau merah berarti air wudhu kan, dan air mandi besar ini jadi tidak sah mandinya, tidak sah wudhunya.
Loh, tidak karena ada syarat wudu dan syarat mandi besar itu airnya harus air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya tidak suci atau suci tapi tidak mensucikan, seperti air teh, sah enggak wudu dengan air teh? Sah enggak wudu dan mandi besar dengan Fanta, dengan Sprite? Tidak sah, padahal itu kan ada airnya. Iya, kenapa tidak sah? Karena sudah bercampur dengan barang-barang suci yang tidak bisa dipisahkan lagi percampurannya, namanya mukhalid. Mukhalid dengan barang yang suci, ini memang suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi besar, tidak bisa dipakai membersihkan dari najis. Hukumnya seperti air musta'mal, suci tapi tidak mensucikan. Kenapa ini adusnya menjadi tidak sah, wudunya menjadi sah? Ketika ini rambut dibasuh kan harus dengan air yang suci mensucikan, pas di sini ini jadi luntur. Kalau luntur berarti ini apa? Mukhalid airnya. Kalau mukhalid berarti tidak sah pas kepala. Kalau pas kepala tidak sah, ya semuanya adusnya jadi tidak sah. Faham tidak? Satu bulan katanya. Good. Itu mengerti artinya, itu kan? Ngerti itu masalah agama. Seperti Buya sering cerita, ibu-ibu wanita yang memakai bedak, kan? Memakai bedak. Lalu wudu, pas wudu bedaknya tidak dibersihkan terlebih dahulu. Kalau wudu, nah, cucian ini kan bercampur air itu dengan apa? Dengan bedak, maka air itu walaupun bedaknya suci, airnya menjadi hukum suci tapi tidak mensucikan, namanya mukhalid, sudah campur dengan bedak itu. Maka basuhan ini tidak sah. Kalau wajah ini tidak sah, ya merembet. Basuhan tangan walaupun airnya suci mensucikan, ya tidak sah. Ngusap kepalanya ya jadi tidak sah. Basuh kakinya ya jadi tidak sah. Itu kan? Maka kalau mau wudu harus bersihkan terlebih dahulu, udah bersih baru wudu. Nah, ini masalah ini kelihatannya sepele, tapi ini berkaitan nanti dengan sholat. Sholatnya jadi tidak sah gara-gara wudunya tidak sah, mandi besarnya tidak sah. Bayangkan. Kalau tawaf di sana di Makkah, tawafnya jadi tidak sah. Kalau tawafnya tawaf haji, apalagi nanti bisa-bisa hajinya belum selesai. Kenapa? Karena waktu tawafnya, ya, kan harus seperti sholat tawaf itu harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Lalu wudunya tidak sah. Tawafnya sah enggak? Ya enggak. Lalu sa'i, kan? Sa'inya sah enggak? Jadi enggak sah karena sa'i itu amalan yang digendong oleh tawaf yang sah. Kalau tawafnya enggak sah-sahin aja, walaupun sa'inya kelihatannya sah sesuai syarat rukunnya, tapi tawafnya tadi enggak sah, jadi enggak sah sa'inya. Kalau tawafnya enggak sah, sa'inya enggak sah, pulang ke Indonesia, dia masih punya hutang melaksanakan rukun haji tuh. Gara-gara apa? Gara-gara ini ibu-ibu pakai bedak lalu wudunya seperti tadi dicampur-campur dengan bedak itu. Subhanallah. Besar sekali ternyata urusan bersuci itu, kan? Ya. Di sini perlunya ngaji. Kan? Di sini perlunya mencari ilmu.
Kalau kita mencari ilmu jarang, ini rawan. Satu, rawan sesat. Dua, rawan tidak diterima amal. Dan sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, malah menganggap syirik, menganggap bid'ah kepada ulama dan umat Islam yang sebetulnya pada hakikatnya tidak syirik dan tidak bid'ah, menganggap maulidan bid'ah, menganggap itu apa ziarah ke kubur bid'ah, menganggap tawassul itu syirik. Ya kan? Gara-gara apa? Ini gara-gara ngajinya enggak tuntas nih. Dulu kalau mesantren sampai 30 tahun, dulu kakek mesantren yang Cibaduyut, yang Cibabat, ya sampai 35 40 tahunan itu mesantren. Ya kan? Baru sudah diadvis oleh guru lulus, sudah lulus seluruh keilmuan. Ya kan? Dan sampai kepada mampu berijtihad sendiri, yang ngasih ijazah gurunya langsung melalui pengetesan, kan? Pengecekan dari gurunya langsung. Sekarang ngaji 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun udah jadi ustaz. Udah jadi ustaz sekarang. Kan? Modalnya apa? Cuma hafal Quran, hafal hadis, lalu yang ngertinya sedikit, ilmu alatnya kurang. Ilmu nahu belum begitu luas seperti lautan, ilmu sorob juga sama, ilmu balagohnya masih belum ngerti, usul fikihnya belum ngerti. Kan? Coba bayangkan, kan? Asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, kiraat sab'ahnya belum tahu. Hah? Tafsirnya, mustalahat tafsir, beda tafsir dan mustalahat tafsir. Hadis dan mustalahat hadis. Itu kan perlu puluhan tahun tuh ngajinya. Untuk apa? Untuk menguasainya. Mahir, tabahur, luas seperti lautan, kan? Pahami oleh kita semua. Jadi sekarang banyak yang 1 tahun, 2 tahun sudah selesai. Hafal Quran, ya memang Quran hafal. Kenapa? Karena difokuskan, didahulukan hafalan Quran. Kalau ulama-ulama di kita dulu, dengan ngajinya tidak difokuskan mendahulukan hafalan Quran, tapi mendahulukan ilmu aqaid yang sudah jadi, ilmu tasawuf yang sudah jadi, ilmu fiqih yang sudah jadi. Artinya yang sudah jadi keputusan para ahli ijtihad. Setelah itu, lalu belajarlah menguasai ilmu alatnya, nahunya, sorofnya, lugohnya, kan? Mengetahui balagohnya, nah, lalu mengetahui usul fikihnya, lalu naik mengetahui ilmu hadis, kan? Ilmu tafsir. Ilmu sejarahnya, asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Di sanalah mulai proses menghafal Quran dan hadis. Berbarengan dengan itu. Kan? Ada yang mendahulukan hafalan Quran dan hadis, tapi harus masih kecil sekali. Artinya masih kecil ini, dia ini belum kena haram. Belum kena wajib. Artinya kalau ada kewajiban yang dia tinggalkan, masih tidak diancam siksa. Kalau ada yang haram yang dia masih lakukan, masih tidak ada ancaman siksa. Kenapa belum balik kok? Ini yang digembleng hafalan terlebih dahulu, ya itu tidak masalah.
Tapi kalau orang yang sudah baligh, yang sudah baligh, ingat, jangan mendahulukan yang sunnah. Hafalan Quran sunnah, hafalan hadis sunnah, banyak wirid, jangan terlalu banyak wirid, jangan terlalu banyak wirid. Harus banyak apa? Harus banyak ngaji kepada ulama, kepada ilmu yang wajib dulu, yang sudah jadi keputusan para ahli ijtihad, ilmu aqaid, ilmu fiqih, syariat Islam, dan ilmu tazkiyatun nufs. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dari segala najis-najisnya, mengenal sifat-sifat yang terpuji dari yang tercelanya. Dan bagaimana cara berakhlak dengan sifat yang terpuji, bagaimana cara menyembuhkan jiwa dari penyakit-penyakit, yakni sifat-sifat yang tercela ini. Ini hukumnya wajib, itu didahulukan. Dengan jangan dulu selonong boy, berani-berani mikir sendiri, berani-berani ngambil keputusan. Jangan berani-berani komen kepada para ulama-ulama ahli, ha? Jangan, itu bahaya kamu. Kamu belum tahu apa-apa. Kan? Ngaji ada dulu. Percaya dulu 100% kepada para ulama mujtahid. Taklid dulu, jadilah kamu muqallid yang benar, muqallid sejati. Sebelum kamu jadi mujtahid. Kalau kamu nanti sudah jadi mujtahid, maka haram bagimu taklid. Jadilah mujtahid yang sejati. Kalau kamu sampai tua, sampai mati, masih belum sampai kepada martabat mujtahid, mau tidak mau, kalau kamu ingin selamat, jadilah muqallid yang sejati. Baru kamu selamat. Jangan seperti sekarang, akhirnya mudabdabun bainas sama'i wal ard, bergantung kan antara bumi dan langit. Ke langit enggak sampai, di bumi enggak napak. Gitu kan? Disebut mujtahid ini belum nyampe, disebut muqallid sudah kagak mau taklid. Ini namanya orang mudabdab. Mudabdab itu apa? Anyod-anyodan di awang-awang. Kan? Mudabdab itu daun cina? Anyod-anyodan di awang-awang. Kan? Kalau kalangit tenepi, di bumi geus ngangkat gitu kan? Ya mudabdab. Ini mudabdab ini tidak tentu statusnya. Inilah yang disebut hidup tidak punya status, beragama tidak punya status, muslim tidak punya status, mukmin tidak punya status. Apa status kamu? Karena muqallid ini status yang penting, mujtahid status yang penting. Kalau tidak jadi mujtahid, ya jadi muqallid. Kalau tidak jadi muqallid, ya jadi mujtahid. Kamu statusnya apa? Muqallid kamu tidak mau, mujtahid kamu tidak sampai. Apa status kamu? Ini kan status yang membingungkan namanya. Ini namanya kan status waria. Disebut laki-laki, kan? Ada farjinya. Disebut perempuan, ada kemaluannya. Jadi kan? Ini laki apa perempuan? Jadi kan? Ya kan? Makanya kan enggak bisa jadi imam bagi laki-laki. Waria kan enggak bisa jadi imam jadi bagi laki-laki. Kenapa? Kenapa? Ya kan? Karena mungkin saja dia perempuan. Ya kan? Kalau dia perempuan kan gimana? Ya kan? Ini juga mau kawin juga susah. Ya kan? Akhirnya kan jadi jomblo. Ya susah lah. Karena yang namanya pengantin, laki-laki harus betul-betul laki-laki.
pengantin perempuan harus betul-betul perempuan. Lalu kalau yang tidak jelas statusnya, nikahnya sama siapa? Kan? Gali lagi ya, dan pahami. Ingat, status muqallid, status mujtahid itu ini yang sangat penting, dan ini dua-duanya wajib. Wajib jadi muqallid kalau kamu belum sampai menjadi mujtahid. Wajib jadi mujtahid kalau kamu sudah sampai kepada maqam mujtahid. Haram kamu jadi muqallid. You understand? Are you the best crazy? Ngaji. Ini yang pertama. Dua, belajar amal. Terus berjuang. Jangan berkata, saya ini masih malas. Saya ini sadar banyak malas. Jangan ngomong gitu. Gak usah diomongin. Berjuang aja terus. Paksain aja terus. Lawan setan terus. Lawan hawa nafsu terus. Gak usah ngomong gitu. Percuma kamu ngomong seperti itu. Kan? Gak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya, kamu berjuang memerangi hawa nafsumu. Kamu berjuang memerangi setan. Gak usah kamu bilang, saya masih malas, saya manih. Gak usah, kenapa kamu bilang begitu? Kan? Kalau kamu mati sekarang, siapa yang membela kamu? Kamu sedang malas ibadah, malas ngaji, gak mau hadir di majelis ilmu. Kerjaan kamu nonton, gaple, catur, lihat film kerjaannya, main-main dan sebagainya. Lalu kamu mati sekarang. Kamu mau beralasan kepada siapa? Kan? Faham? Yang ketiga, usahakan hidup diisi dengan dakwah. Diisi dengan ta'lim. Diisi dengan tabligh. Diisi dengan amar bil ma'ruf nahi munkar bagi siapapun yang dikasih kemampuan oleh Allah. Berdakwahlah. Ajarkan lagi ilmu yang sudah kita kaji dari guru kita. Selama itu sudah jelas kebenarannya. Walaupun kita hanya tahu satu masalah saja dalam agama. Sudah tahu cara wudhu yang benar, walaupun belum tahu cara sholat yang benar, ajarkan yang sudah kamu ketahui, kaji dulu yang belum kamu ketahui, lalu ajarkan lagi setelah kamu ketahui. Faham? Alhamdulillah. Catat, ini kalimat ini insya Allah penting. Karena ini catatan yang menentukan kita selamat atau celaka. Semua manusia akan mati. Muslimnya, kafirnya akan mati. Salah satu catatan yang menentukan selamat atau celaka adalah yang Buya katakan barusan. Semoga ya kalimat ini manfaat bagi Buya sendiri dan bagi semua umat Islam yang mau menerima nasihat ini, ya. Dan mudah-mudahan kumpulan ini menjadi sebab turunnya hujan barakah dan rahmat bagi kita semuanya. Dan semoga majelis ta'lim Miftahur Rahmah ini diabadikan oleh Allah. Majelis ini diberkahkan oleh Allah bagi umat semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan dan mohon doa. Buya mau ziarah dulu ya ke Malang malam ini, saat ini. Doakan ya, yang mau ziarah ke salah satu dari para wali songo insyaallah ya, doakan oleh semuanya dengan keluarga.
ya, sekaligus nemuin besan di sana. Ya, selamat, lancar, berkah, sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.